Video ini disponsori oleh Ya Techno Store, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. Meskipun jadi brand yang aktif dalam ngerilis HP terbaru, nggak bisa dipungkiri kalau harga jual HP Samsung terbaru cepat turunnya. Nah, biar lebih ringkas di sini gue udah siapin HP Samsung Galaxy A turun harga yang worth it buat kalian beli. So, nantinya HP tersebut juga bisa ya kalian dapetin lewat toko gue ya Techno Store yang ada di Shopee maupun di Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Dan berikut 5 HP Samsung Galaxy A turun harga versi ya Techno. Masih termasuk baru karena rilisan Januari 2024 kemarin, kabar baiknya harga jual Galaxy A15 sekarang udah lebih terjangkau. Dimulai dari varian 8/128GB, kalau pas awal rilis harganya berada di angka 2,9 juta, sekarang harganya udah turun jadi 2,5 jutaan aja di toko gue ya Techno Store guys. Kemudian untuk varian 8/256GB, kalau dulu dijual seharga 3,3 juta, sekarang harganya juga udah turun jadi 2,9 jutaan aja di toko gue ya Techno Store. Ngebahas kelebihan dari Galaxy A15, kali ini Samsung nggak lagi ngandelin chipset Exynos kayak pendahulunya si Galaxy A14 ya, tapi sekarang chipsetnya udah pakai Helio G99 yang lebih powerful. By the way, kalian juga bakal dapetin fitur NFC sampai update software hingga 5 tahun ke depan. Oke, kalau kalian naksir sama Galaxy A15, HP-nya ready banyak di Techno Store secara baru dan garansi resmi Indonesia ya. Linknya Techno Store ada di deskripsi tuh. Galaxy A15 5G emang terbilang fresh karena rilisan bulan Januari 2024 kemarin. Usut punya usut, harga jualnya sekarang udah lebih terjangkau guys. Dari harga awal 3,6 juta, sekarang harganya udah turun jadi 3,3 jutaan ya guys. Buat ngasih hal berbeda di HP barunya ini, Samsung ngasih chipset Dimensity 6100 Plus yang punya fabrikasi 6 nanometer. Gak cuma punya performa yang gesit, ketahanan daya baterai 5000 mAh-nya juga bakal dibuat lebih hemat guys. Nah, buat ngasih ciri khas Galaxy A Premium, layarnya juga pakai panel Super AMOLED 90Hz. Cuma sayangnya nih guys, kamera belakangnya si Galaxy A15 5G ini gak didukung sama OIS ya. Langsung cek link pembelian yang ada di deskripsi aja kalau search sama Galaxy A15 5G. Until it is over. You have thought about your problems wouldn't go away by themselves. Number 3. Punya slogan fast, spacious, and mighty, Galaxy A25 5G juga jadi salah satu HP Samsung favorit kaula muda. Performanya ngandelin chipset Exynos 1280 5G kayak HP Samsung sebelumnya. Tapi untuk internal memorinya ada dua varian ya guys, yakni dengan pilihan 8/128GB dan juga 8/256GB. Sebagai seri Galaxy A yang terkenal akan kepremiumannya, Samsung juga ngasih nih layar Super AMOLED 120Hz serta triple kamera belakang 50MP dengan kemampuan OIS. Menyoal harga jualnya, kalau pas awal rilis varian 8/128GB dijual seharga 4 juta, sekarang harganya udah turun jadi 3,6 jutaan di Tokopedia. Langsung cek link pembelian yang ada di deskripsi aja kalau search sama Galaxy A25 5G. No more lies.
got me hooked though. Well, she pulling me in like a black hole, trapped in a grip and I can't break. Out of control and I can't feel my soul and my heart and my damn face. Cause I ain't be nothing without her. A king with no queen and no damn kingdom. Serving her with a cold vengeance. Fuck me. Pembawaan dan fiturnya yang mewah ngebuat Galaxy A54 5G juga jadi buruan banyak orang ya guys. Dan kabar baiknya nih, sekarang harga jual Galaxy A54 5G udah semakin terjangkau. Kalau dulu varian 8/256GB dijual seharga 6,4 juta, sekarang harganya udah turun guys, jadi 4,7 jutaan di Tokopedia. Pembawaan chipset Exynos 1380 emang bukan jadi nilai jual utama dari HP ini. Nah, sisi lebihnya nih guys, HP dengan rating IP67 ini punya kamera belakang dengan sensor Sony IMX766 dan juga fitur OIS. Jadi buat kalian yang doyan fotografi maupun videografi, dijamin bakal puas kalau beli HP ini. So, kalau kalian serak sama Galaxy A54 5G, HP-nya ready banyak di Tekno Store secara baru dan bergaransi resmi Indonesia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Rekomendasi HP turun harga berikutnya ada si kece Galaxy A55 5G. Khusus untuk varian 8/256GB, kalau pas rilis harganya ada di angka 6,5 juta, sekarang harganya udah turun jadi 5,7 jutaan di toko gua ya Tekno Store. Punya rating IP67 yang tahan sama air dan juga debu, Galaxy A55 5G ini juga ngebawa proteksi Gorilla Glass Victus Plus yang lebih tahan sama benturan guys. Untuk chipset Exynos 1480 yang dibawanya juga nggak bisa dianggap remeh-remeh, yang mana performanya udah bisa diandelin banget buat gaming kompetitif. So kalau kalian naksir sama Galaxy A55 5G, HP-nya bisa disikat lewat toko Goya Tekno Store secara baru dan garansi resmi Indonesia ya. Well, dari kelima HP Samsung Galaxy A turun harga yang gue sharing tadi, kalian hilaf buat beli yang mana nih guys? Buat dapetin harga yang turun ratusan ribu sampai jutaan, kalian bisa dapetin HP-nya lewat toko Goya Tekno Store ya, yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia. Linknya Tekno Store ada di deskripsi. Oke, terima kasih sudah menonton. See you!